Abu Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal, dua orang sahabat Nabi. Yang pertama ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kita tahu bahwa ada satu kampung namanya Bani Ghifar. Bani Ghifar ini tempatnya sarang perampok. Lalu salah satu di antara seorang perampok ini bernama Abu Dzar. Lalu kemudian Abu Dzar itu kunyah Abu Fulan, Abu Fulan. Kalau anak pertamanya Muhammad, Abu Muhammad. Namanya Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Saya mau dipanggil pakai Abu juga, tapi udah Abdul Somad saja. Nanti orang susah mau cari di internet Abu apa gitu. Selama Abu yang baik-baik, tapi ada Abu yang tidak baik. Tidak usah kita sebutlah Abu Jahal, Abu Lahab. Ada satu Abu lagi. Nanti kalau kita sebut, dia nyerang kita. Kita enggak takut, cuma jamaah nanti terpancing. Jadi ketika itu dia bawa sajen, yaitu susu kambing, ke berhala. Jadi setiap kampung berhalanya lain. Ada nama berhalanya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham. Kebetulan nama berhalanya Naham. Hai berhala Naham, ini aku bawakan sajen susu. Lalu setelah itu dia pun berdoa. Enggak lama setelah itu datang anjing, mau minum air susu sajen, habis. Setelah air susunya habis, lalu kemudian dia angkat kakinya sebelah, dia kencing. Lama Abu Dzar termenung. Kalau menolak mudarat untuk dirinya saja dia tidak bisa, apalagi menolak mudarat untuk aku. Berpikir. Jadi sebenarnya tidak pun datang Nabi, kalau manusia mau menggunakan pikirannya, afala ta'qilun, kenapa kamu enggak mikir? Cerdaslah wahai orang yang belum juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, seperti cerdasnya Abu Dzar. Akhirnya dia bersyahadat, mencari orang yang dapat membimbing dia, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, dan kemudian setelah pulang ke kampung halamannya, masuk Islam waktu di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Setelah masuk Islam, lalu kemudian pulang ke kampungnya di Bani Ghifar, lalu kemudian ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu adalah Muaz ibn Jabal, orang yang pernah dilepas Nabi menjadi petugas mengajarkan agama Islam, petugas amil zakat, menjadi guru mengaji dan menebarkan hak dan batil, menunjukkan mana hak, mana hak, mana batil di Yaman. Dan ketika Nabi akan melepas dia, Nabi berpesan, Abu Dzar, nanti kamu di Yaman itu sibuk menghadapi orang banyak, jangan lupa, jangan tinggalkan doa di akhir solatmu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah tolong aku walaupun aku sibuk, ala zikrika, supaya hatiku ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ini bagus bagi saudara-saudara kita yang sibuk dengan aktivitasnya di kantor, di mana-mana, jangan tinggalkan. Dan memang doa ini bukan hanya untuk orang yang sibuk saja, kita semuanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik, dibaca setelah sebelum salam atau setelah salam. Kalau sebelum salam, bil alamina innaka hamidum majid, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alamtu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baca empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu baru baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustaz, imamnya lama betul salam, bacaan kamu pendek. Ini selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus baca imam. Nah, lalu kemudian kalau dibaca setelah salam, waktu berdoa, doa ayat, doa asma, doa apa yang paling didengar, dikabulkan Allah, jawfil lail, tengah malam, tahajud, lagi ba'dal maktubah, doa setelah salat fardu. Nah, ini dalil bahwa setelah, sebelum salam atau setelah salam. La ilaha illallah.
صغار.